nyokot. Kuwi ana bisane apa lik? Ya Allah ya Rabbi. Ayamnya mati terus telurnya dimakan. Kayak ulah itu segelek. Lah ini ulah itu. Wah. Ini ulah itu ular sendok. Halo teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini sore hari, kami lagi berjalan-jalan di sebuah lokasi menuju sebuah curug, namanya Curug Dondong. Iya, Curug Dondong di daerah Wanasri, Lumbir, Kabupaten Banyumas. Kami mencoba untuk menyusuri daerah sini. Kita hari ini mencoba untuk mencari reptil-reptil yang ada di sini. Ikuti ya perjalanan kami sore hari ini. Oke, okay, Bred. Ini namanya ular gedang, Bred. Ya, ini sarangnya di sini. Jadi ular gedang itu sana sini apa lagi? Masih kayaknya. Jadi merusak daun pisang, membuat sebuah ini kayak lontong ya Bred, tapi sini ular Bred. Ya gitu, banyak banget. Ya, ini merusak kegodongan ini. Tuh, kan tuh. Nah. Ini untuk ulernya bisa dimanfaatkan memancing, Bred, gitu. Tepepes gundulmu. Oke ya. Namanya ular gedang. Oke, berarti jangan apa mana ke. Lilik itu yang bungkel liliknya gue. Apa sih lilik? Wih, bantre itu. Apa sih? Ih, lilik. Astagfirullah. Hah? Ih. Sapi, Bred. Masa ula-ula sapi? Sapi apa ula, lilik? Kena ya? Hah? Lempeneng, lilik. Ih. Ibu set nyokot, Bred. Nyokot. Galak ya. Ulah sapi. Nyokot. Astagfirullah. Nyokot kelek galak epol ge, Bet. Ulah sapi nama ilmiahnya apa ya? Apa bisa ngatek, Lik? Ya bisa jagung. Dilus-lusuli. Ih, astagfirullah, Tim. Awas, Lik. Nyokot ulah liane. Wah. Kuwi ana bisane apa lik? Ya Allah ya Rabbi. Wah. Buset. Astagfirullah. Dur banget sumpah. Aduh. Ala. Pantat kena. Ya Allah. Nyokot bokong, Bre. Aja kuduran lagi kelik, kelik. Woi, woi, woi. Ora ke ulah kok ora milih nyokot liane ya. Milih pantat apa? Iya kok. Oke. Okay. Lah kedolanan liane lek jilane ulah iki. Ulah sapi. Ulah sapi. Coba perhatikan tekstur warna kulitnya berarti. Kita pelajari bersama nih. Mumpung oleh. Mumpung oleh. Jan. Jan digelebakna gigire lek. Wah, garis-garis. Oh, lah, kayu ular rangon. Ngerti ular rangon? Kiking rangon. Rangon, ular sapi. Okay. Ah, kalau wong Jawa ngare itu lah masih mau ular lempeneng. Oh, iya. Ki ora berbisa ora. Kosong.
Wah, ana ora berwisata mau nyong sing met sih, sanggane lika weruh jurna bae. Iki wis jajak pas ngakal kurupate sing ngoke ngapa. Ya, lu kembali dengan lu mudah sumpah. Oh, bisa. Oke. Kita dapat ulak lempeneng. Apa yo? Makanannya tikus. Oh iya, iya aku itu belum mereview ya kan, kita belum tanya-tanya itu. Oke ya, ini coba ini mau masuk YouTube dulu ini. Makanannya tikus, tapi kok cilik banget loh. Apa tikus? Lebu. Kan mulutnya bisa lebar, Bro. Oh iya. Lah segede semene iki bisa makan tikus lengen. Oke. Oh, sama tikus ulane. Cari gurika. Oke, oke. Kena corona. Oke, ini namanya ular sapi ya. Ular sapi, ularnya kecil kayak gini, kepalanya tapi ini makannya tikus bread ya. Wis nurut tikinya. Nurut. Ya wis nurut jinak. Tadi padahal gelak banget bread. Tadi jongla-jongla naik-naik gitu mau nyaplek, tapi ketika sudah di kayak gini tuh slow ya, dilus-lus tuh kan. Stop gitu. Kayaknya gue. Ilane, anu pengen disayang. Dadah disayang. Enggak mau, takut kena corona. dilepas aja ya. Oke, okay. Membantu petani. Oke, okay, dilepas petani. Ya. Ya, oke, okay, ular dilepas karena tidak membahayakan. Bye bye. Kan bubuk mereka bubuk. Oke ya, kita lanjut lagi ya, Brit. Oke ya, sejauh ini baru ular sapi ya yang kita temukan di sini. Selain reptil-reptil kecil, kita masih menyusuri menuju ke Curug Dondong. Lanjut deh. Ya, pantau juga di channelnya The Wall Lumbir ahli reptil, tapi kalau lihat reptil langsung kabur. Nek oleh manin mau nyekal coba kalau ini berit yang ini berit mantul. Cepat. Oke, kita menyusuri sungai. Wah, sangar ya, Bret. Mbok luput. Coba lagi. Jadi, sila. Cepat. 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 Ini sih sebenarnya untuk habitat ular kobra di sini sangat memungkinkan ini. Oke ya, kita istirahat dulu sebentar di sini. Liren di sini talik. Hah? Soren. Soren. Iya.
Madang malah. Oke ya Fred, kita lanjut aja lah, nggak jadi istirahat. Pak Li saya suruh, aduh, masuk banget. Kita masih menyusuri di lokasi sini. Hah? Leng apa Lik? Ini jamprengan ya, Bre, jamprengan, Bre. Eh? Apa, Lik? Sumsuman, Bre. You know sumsuman? Sumsuman adalah jaket kulit, jaket kulit. Siapa? Sumsuman King. Gila. Iya, King Cobra, iya. Ini kleyang dan gitu. Kleyang. Ih, sih, oh, gede-gede banget ya. Oke, bro. Ya. Posisinya manik itu kan hubur. Kan hubur. Oh iya, Bred. Hitam-hitam, Bred. Oh iya, iya. Mana manik? Oh, berarti uangnya gede banget. Ya. Ini bagian... apa ya? Metal. Dada. 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 Bagian dada semene gede nek. Jajal tok. Tangan kok dukur tok. Nggih. Iki bagian dada semene. Nggih, berarti apa ya? Ukurannya besar ya, besar lebih gedek. Udane kayaknya karo lengene kok. Nggih. Banin apa? Ini kayaknya masih baru ya, Lik. Iya, iya. Nggih. Apa ya? Iki bagian dada ki semene ki. Berarti ulana kan lebih sekarang seleng ini ya. Cuman iya. Ula apa Lik? King Cobra ya. King Cobra. Iya. Waduh, King Cobra? Iya. Kan kenal warga ke sering geger. Sekarang ula udah banget. Ula hitam. Tuang beresnya kan ngomong raku. Jadi kan pet lah. Ulana begini. Kayak plastik yo. Ini ya ayam plastik deh, berarti kan gitu. Kita kini makan buruk, kita sih bagian ngarep yang dia. Oh, ya. Oh, gede banget. Bagian dada. Ini jaket apa? Kulitnya sudah sobek, Brad. Mengharap sepupu. Ini bagian dada nih. Dan anak gigir. Berarti gede banget ya. Yo, mau kenapa? Anak udah oke ya. Coba kan. Tadi ditemukan di situ ya, Fred, untuk sumsuman. Apa sumsuman sih bahasannya apa? Ini pergantian kulitnya itu loh di situ ya. Dimungkinkan ganti kulit King Cobra. Iya. Oke, banget. Oke, kita tinggalkan, kita coba mencari apa namanya? Ularnya ya, Fred. Jaketnya sudah kita temukan, ditinggalkan di sini ya, kayak gitu. Tuh di dalam tadi. Jadi mungkin bantuan akar-akar untuk berganti kulit gitu. Oke ya. Lanjut. Om beri bentrong. Iya lah enggak wedang. Apa? Sedang dicari terlihat oh orang apa trelik lah cen jadi kayak detektif ular ya ditemukan jejaknya kayak gitu gelalur opo bahasan yang gelalur kayak gitu masuk ke sana tapi nggak tahu. Kepring gue. Saya menjauh saja. Nanti kalau misalnya ada apa-apa ngomong bebol.
dan satu kata aja, tulung gitu Wol. Ora WA. Udah. Dengan keberanian seadanya, ngobrol ngobrol. Gimol. Oh, dalam berit. Yuk, lanjut. Zong, Dean. Oke ya. Itu lagi mencari garang gati mungkin. Pemandangan di sini tuh indah banget, Bet. Coba siang. Oke, kita lanjut, Fred. Lik, astaghfirullahaladzim, ya Allah ya Rabbi, Fred. Lik. Anu, apa ke? Ulak ye, anu. Lah, ulak apa kue? Hah? Ula beling li, beling apa yuk? Weh, jen meben kepidek, Brad. Astaghfirullahaladzim. Hah? Weh, Wol, cekel Wol. Jalan mikir ngomong apa? Weh. Jen meben kepidek tuh, Brad. Minum apa, Bet? Kausan. Baru turun. Misi ulan ini. Nah, ya, itu. Baru turun dari pohon. Tuh, belakang ini. Belakang cincin. Tuh, apa ya? Cepat. Cincin. Haus. Anak kumen, eh. Lagi dulu, gitu. Cekal Wol, jajal, nah katanya nih Dewa Lumbir mau megang kayak apa? Jangan, nih Fred, ini namanya ular cincin Fred ya. Memang senangnya di daerah seperti ini. Lalu makanannya apa ya? Kewan-kewan kecil lah Fred. Kodok pohon. Nah, diantaranya kodok pohon, itu. Bunglon. Mudah-mudahan nanti kita bisa menemukan kodok pohon kayak apa gitu. Bunglon lah Brit, itu yang di pohon. Ya. Oh, ya, bahasa kerennya ya gedingdang lah Brit ya, gitu. Awas. Oh, lu lagi anteng-anteng cekel lagi jan. Bisa. Jan. Tarik lek. Nah. Untuk kueki kok. Kita mau dibentet. Taringnya di belakang, kiri nih, di belakang. Enggak kayak ular lain. Ya, kalau begini, depan itu enggak apa-apa. Kalau kita sampai ke dalam kena taring belakang, itu baru terasa masih bisanya. Wani mau berang? Ya wani kok. Aja Wol. Mobil bung TV,
mending melebung YouTube file awal daripada melebung TV malah luput maning gitu. Wis kayak pancet wajah pucet men kan. Oke ya, sudah lanjut. Iya. Udah ya. Kami di sini aja ya. Bread sana. Oke. Jangan ke sini. Pengen tok cutik lo. Ya. Lanjut. Asem. Sampai ke bitek bread. Wih, keren Ben. Iya apa ya? Kayak curut Ben, tapi tinggi banget Ben, sumpah. Ini baru kali pertama nih aku kesini nih. Keren ini. Tuh, tinggi banget. Itu bread keren, kita zoom dulu dari jauh. Wow, mantul curugnya. Wol sabar wol lo gue piak retung curug kok. Gula apa? Lu kayak mau anak lokal-lokal lu lo kayak mau. Aduh. Sih, lihat di atas lah. Kuning. Apa sih? Ulo. Oh, bread kayak. Ulo pakai sih. Ih, buset. Jelek. Astagfirullah kecemplung. Astagfirullah teles nyong. Ya beti. Ya beti. Ih, jadi aku. Ini sih lagi halo jong panik ker berulah kayak kue kue lagi kue belok lagi kue ih ini ya Allah deg-degan aku lagi ini gara-gara kayak neng arep sih, laporan neng arep pol. Neng arep apa sih? Apa gula? Ini cincinnya beda dengan yang tadi berat. Ini cincinnya kuning. Ya. Cincin kuning sayang. Cincin mas berat. Cincin mas. Ini juga bisa karena yang tadi makannya juga sama. Ini tadi di pohon. Pada pohon, kedingdang, bread, kedingdang masuk. Kok berani orangmu malah ulah cincin toke berkawin, ya cincin emas ini malah ya gitu. Oke lepas aja dah, bye bye. Kita ke curug, kita dulu copot, copot. Awas wol, hati-hati lo, ilo. Sorting bread. Wol, bung YouTube. Wol menang baik wis kok menang lagi menang baik. Turu kabeh men. Turu karo pindah ulah lunga. Aduh kok ya bread. Awas wol. Lili ke wis nang anak ae lha yuko. Wol. Tiga lunga beben. Ben. Tiga lunga ben. Ya toh, kok bokong toh. Oke ya. Ini curug berarti dia lewat sini. Bye bye. Hihi. Dan. Oke. Okay.
kita menuju ke curugnya, Bre. Susah jalannya. Yuk, Bre. Arep runyu mburi angel. Keren, Bet. Oke, Bet, kita istirahat dulu di sini sambil menikmati curug Dondong. Oke, Bre. Kita lagi istirahat dulu sambil minum teh madu. Madu tawon alas, Bre. Oke ya, Bre, kita menuju perjalanan pulang. Apa sih? Ngomong iya, mlebu YouTube aja mlayu gue. Lagi gedang lempeneng, Bre. Yeah. Kalau yang tadi ular lempeneng, ini gedang lempeneng. Nangkap. Kecoteng, Bre. Boleh dicimplukan. You know cimplukan? Oke, Bre, ini ada pohon pisang aneh lagi nih. Jadi ke kebanting. Keparak nih. Ya Allah, ngacro. Ayo wal ganjen wal. Tanya di shooting to lo. Wah, lila. Bocah. Oh. Apa mani ke geger? Mau kok sih? Gua lu jin nih kene. Lai. Lai jin. Malah ulah nang kana man sit. Engko angel ge. Dah teles maning. Hah? Yo. Oh, bagian temu enggak to? Ulah, Pak. Hah? Lah, cet. Aduh, endi adik. Endi lah. Pusat merinyong parah sih, tutup apa? Sip. Oke. Ula irang, Bre. Ula balik. Ula tunggu. Oh, koprak kawa. Gimana sok ngecerit? Ngecerit. Apa ya?
cakap. Halo, oke, bol aja perak-perak lima bol. Ini biasanya apa ya? Ngidoi, ngidoi apa jenenge lik? Iya. Jaraknya coba dijaga lah. Dijaga jaraknya. Hati-hati karena ini ya bukan karena takut. Ya takut sih takut, Brad. Maksudnya jijik banget narsisku. Kok narsis? Oke. Okay. Ini kalau ini kobra. Iya. Aduh, sini. Ini makanannya tikus. Ini ular berbahaya, mempunyai taring, senjatanya bisa nyemprot, gigit, ngecerit. Ngecerit? Iya, ngecerot. Ngecerit? Ngecerit? Iya, jika senjatanya ngepus, juga ngeluarkan racun, ngecerit. Kita jaga jarak, Ben. Mau ngecerit? Masih beda ke tonggol. Parak-parak nih sih. Kolom. Ini orang dengel-dengel yo. Ini mungkin lagi kenyang. Ngebunok deh banget. Jangan deket-deket. Ngecerot apa ngecerit? Ini biasanya senang telur kalau nggak salah ini ya. Makan telur ayam. Kalau di perkampungan ini makannya telur. Kalau ayam lagi nganggrem, langsung sembur, kanang dikecerit, langsung lepek-lepek. Langsung mati ayam, ya? Iya, ayamnya mati, terus telurnya makan. Ayam ulah ini segelik? Nah ini ulah ini. Wah, ini ulah ini, sebelah sendok. Ya halo. Ulah Jawa, ulah kobra Jawa. Ulah ini ulah ini ya. Kobra Jawa, sepiting kobra. Ulah ini, bar sendok. Ini namanya lain darah. Ngapainnya lain lagi. Nyonya kayak itu ya wis terasakat mau terakhir takon kayak ulah ini sama kembar. Ya lepas apa? Jangan lali kalau ini, kalau menurut saya karena ini juga apa namanya dekat dengan warga juga di situ sudah perumahan. Perumahan penderes. Ya, penderes ini berbahaya karena gigitannya juga berbahaya, Bro. Pulang dulu. Ya, bawa pulang dulu lah, kita taruh di kandang, di karantina dulu. Suatu saat. Ya? Neng. Mau enggak mau ini sakit, Bu, mau. Neng sakapan nang tas lik mau. Oke. Untung Pak Lik saya bawa kantong. Kandungnya sangar, mending apa gue kembali. Oke. Tidak banyak perlawanan hari ini karena mungkin sudah ngantuk juga ularnya, Brad, kayak gitu. Udah sore, nggak ada perlawanan. Biasanya sok apa ya, dengel-dengel, mengos-mengos kayak gitu, tapi ini enggak. Alhamdulillah. Kita bawa lah, Lik. Iya. Oke. Jam 6 kurang 1/4. Oke ya. Ini kita bawa pulang, kita untuk oleh-oleh aja untuk perjalanan kita herping di arah oleh mau dipecak. Enggak, kita taruh di kandang, Bet. Oke ya, karena sudah sore. Sebentar lagi sudah sampai di parkiran. Terima kasih yang sudah mengikuti video saya. Jangan lupa dukung terus dengan cara subscribe, lalu like kalau kalian suka, lalu komentar silahkan yang positif, yang membangun supaya channel kita lebih maju dan berkembang dan bisa bermanfaat buat orang lain dan juga buat hiburan. Oke, sekali lagi terima kasih, matur nuwun semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.